Billy Syahputra kesal Amanda Manopo dijodoh-jodohkan dengan Arya Saloka. Billy Syahputra mencurahkan isi hati seputar isu kekasihnya, Amanda Manopo, yang kerap dijodoh-jodohkan oleh warganet dengan lawan main dalam sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka. Awalnya, Billy Syahputra maklum dengan beragam komentar yang bermunculan. Adik almarhum Olga Syahputra sadar, dirinya dan Amanda Manopo memiliki haters setelah nama mereka di dunia hiburan tanah air melambung. Mungkin banyak yang bilang Amanda A, B, C, D, dan lainnya perihal sinetronnya. Itu hak mereka berkomentar seperti apa. Mungkin yang berkomentar seperti itu haters Amanda atau haters saya, kata Billy Syahputra. Namun, belakangan makin banyak komentar bernada tak wajar dan terlalu jauh. Pasalnya, Arya Saloka kini sudah memiliki istri. Sebenarnya, kalau dijodoh-jodohin di TV sih it's okay. Tapi kalau sudah di luar itu, enggak wajar lah, dia berpendapat. Billy Syahputra mencatat masih banyak warganet yang memuji akting kekasihnya. Menurutnya, salah jika ada yang menilai Amanda cocok dengan Arya di belakang kamera. Apalagi, Billy dan Amanda sudah berkomitmen. Tapi, mungkin karena baper, karena chemistry mereka keren aktingnya. Tujuannya karena dia yang profesional, ujar Billy. Saya punya komitmen saling percaya, saling jujur. Saya percaya sama Amanda, Billy melanjutkan. Rupanya, Billy kesal dengan komentar-komentar yang ingin melihat Amanda dan Arya bisa mesra di belakang kamera. Billy lantas memuji dan mengungkapkan sisi positif sang kekasih. Sempat kesal sama netizen. Saya tahu karakter Amanda. Saya tidak membela untuk menaikkan image Amanda. Tapi itu memang kenyataannya. Dia pemikirannya dewasa. Dia pintar. Dia tidak mungkin melakukan hal yang tidak baik. Dia bukan tipe orang yang ceroboh, Billy mengulas. Amanda pintar memainkan perannya. Alhamdulillah, saya selalu support. Saya selalu bersyukur, Billy menambahkan. Tak hanya itu, Billy membeberkan Amanda Manopo sebenarnya sempat merasa sedih ketika lebih banyak orang yang lebih suka dirinya dipasangkan dengan Arya Saloka di balik layar ketimbang di depan kamera. Ketika ada pemberitaan seperti itu, namanya seorang wanita, punya hati lembut, hatinya sensitif, pasti dia merasakan hal yang sedih. Jadi, buat para netizen, hargai jeripayah mereka, hargai karya mereka, jangan bikin kesal, Billy mengimbau.